kemenangan yang mudah. Begitu juga kita boleh katakan untuk tim Liquid Pipina di game yang pertama. Kedua-dua pasukan ini menunjukkan persaingan yang cukup sehat dan juga cukup seimbang buat ketika ini. Sekarang ni tanpa membuang masa, kita terus masuk pada drafting game yang ketiga, di mana Faramis, Luyi, Angela menjadi band utama kepada tim Liquid Filipina. Manakala untuk RSG Malaysia berada di bahagian second pick, tak ada pilihan. Chip perlu dibuat keluar bersama-sama dengan Harith. Okay. Sekarang ni kita tak boleh nafikan untuk tim Liquid Filipina, mereka akui Loi ini memang tak boleh nak kacau. Loi ini memang akan mengganggu mereka. Tak Ben. Faramis dan juga Angela semua yang antara hero healing yang masih lagi boleh diletakkan bagi mid lane. Manakala untuk RSG Malaysia, Harith juga Chip. Kalau mereka nak berikan fokus, Moskov boleh dikeluarkan juga. Ataupun Valentina. Okey, saya setuju juga. Tak boleh nafikan Valentina di game yang pertama, Sanjis memang yang mengganggu mereka. Namun itu tak boleh nafikan juga untuk Liquid Filipina akan terus mengunci Roger untuk kali ini. Sekarang ini, Valentina nampak seperti top pick ataupun top back. Belum lagi terlepas ataupun tak diambil oleh mana-mana pasukan. Mungkin disebabkan dengan pertukaran item Glowing One, di mana satu item sahaja menyebabkan impact beliau dah pun mula dirasai sebagai anti-heal dan juga pengurangan damage yang efektif, terutamanya apabila Valentina mampu untuk melakukan poking tanpa henti di bahagian hadapan. Begitu juga utility beliau dengan IMU menyebabkan kenapa Valentina sekarang ini semakin popular. Okey, sekarang ni Ruby yang diambil bersama dengan Moskov. Okey, kita boleh nampak macam ada cahaya yang menyinar pada RSG Malaysia. Nama begitu untuk tim Liquid Filipina. Okey, Roger muka ke bawah dan juga Baksia yang diambil tim Liquid Filipina. Yuzong, maafkan saya. Yuzong kepala ke bawah. Saya dengar Roger, saya pun tengok ke bawah je lah. Tetapi ya, Yuzong yang mampu tak pergi pada bahagian backline, terutamanya untuk mencari di manakah keberadaan Moskov. Pastinya perlu diperhatikan oleh RSG Malaysia. Tetapi dengan adanya kehadiran Ruby di sini, bagi pendapat saya tak ada masalah sesiapa saja yang datang di bahagian hadapan ataupun yang dive seperti Roger, seperti Yuzong, seperti Baxia. Gangguan daripada skill set CC Ruby, I'm offended dengan Don Run Wolf King, pastinya memberikan gangguan yang besar. Novaria akhirnya diguna pakai oleh Izanami kali ini. Oh, betul Izanami pakai Novaria, tiba-tiba saya rasa macam Star Shatter tu jadi akan meletup kat kepala saya. Tak tahu kenapa. Tapi RSG Malaysia rasa-rasanya apakah hero yang akan mereka ban untuk berhadapan dengan tim Liquid Filipina, di mana mereka masih lagi belum ada mid laner, masih lagi belum ada Roma. Saya rasa fokus lebih lagi kepada mid laner buat ketika ini. Terutamanya apabila tim Liquid Filipina masih lagi tidak mempunyai mid laner mereka. Dan di mana sekarang ini dah tak ada Faramis, dah tak ada Loi, dah tak ada Valentina, Vexana akhirnya diikuti buat ketika ini. Di mana Julian yang dipanggil, nampaknya mereka tak nak melihat Venoko menggunakan Assassin lagi. Okey. Jadi sekarang ni untuk RSG Malaysia, kalau mereka nak ban, masih mungkin kalau fokus mid lane, Pasha antara hero yang selalu diban juga. Tapi kalau mereka nak berikan fokus pada Roma, Minotaur kalau nak ban, sebab so kita tahu Ruby nak letakkan di bahagian mana. Kalau betul Ruby nak letakkan di bahagian Roma, mungkin boleh keluarkan Minotaur. Tapi terlalu banyak sangat. Mungkin Florin, supaya Liquid Filipina tak boleh nak sustain terlalu lama, sebabkan mereka dari hero keras kan. Saya rasa antara Minotaur ataupun Alot. Disebabkan sekarang ini untuk tim Liquid, mereka tidak mempunyai hero setup. Betul. Jadi itu adalah pilihan yang lebih cantik lagi. Nolan, nampaknya mereka memberikan fokus lebih tinggi lagi kepada Venogo. Tapi kalau kita bercakap tentang Venogo, Assassin kalau masih lagi nak dikekalkan, Link masih lagi wujud. Tengok pada muka player RSG Malaysia, mereka rasa macam dah agak dah mesti punya Venogo punya hero kena ban. Sekali Hayabusa. Tak Hayabusa. Saya rasa simpan dahulu sebab mereka masih lagi kena melihat apakah Roma yang akan dibawa masuk oleh tim Liquid Filipina sebelum menunjukkan jungler Assassin, kalau nak membawa masuk jungler Assassin. Jadi boleh saja menunjukkan EXP buat ketika ini, kecualilah Ruby ini adalah EXP dan mereka mengambil hero Roma. Tapi nampaknya mereka mengambil Akai terlebih dahulu. Kemungkinan Akai ini akan diletakkan di bahagian jungle untuk Venoko. Hero terakhir untuk tim Liquid Filipina, Pasha.
seperti yang dijangkakan antara hero yang akan jadi top pick juga untuk tim Liquid Filipina apabila Vexana telah pun dikeluarkan oleh RG Malaysia. Hero yang terakhir pula untuk tim Liquid Filipina. Masih lagi belum ada Roma. Edit. Entah mengapa tapi saya merasakan seperti Edit kurang sesuai dalam situasi ini. Terutamanya apabila nak menggunakan Onward dan juga Earth Shatter dengan adanya Akai, dengan adanya Ruby. Ianya bukan satu situasi yang selesa sebenarnya di bahagian hadapan. Tapi sekarang ini untuk ISG Malaysia, mereka kena memberikan fokus bagaimana mereka nak pergi kepada bahagian backline untuk memberikan gangguan yang lebih besar. Apabila berhadapan dengan Fasa, jawapan mudah bagi saya lah. Grok. Boleh katakan hero yang selesa juga untuk Storm. Kombinasi Novaria dan juga Selina yang gemar dibawa masuk oleh ISG Malaysia. Ini kombinasi yang cukup-cukup selesa. Okey, menarik. Saya suka. Saya suka benda-benda gini. Sebab bila macam kena sama ada kena trap ataupun Star Shatter ataupun ABC Aero daripada Storm. Kena ni pula. Macam baru nak lari kena pula. Tapi ini juga bermaksud game akan berlanjutan dengan lebih lama lagi. Betul. Disebabkan Selina dan juga Novaria, kombinasi ini cukup-cukup membahaya apabila dah pun mencapai kepada fasa late game di mana poking dan juga damage mencukupi dan dapat dilakukan tanpa henti oleh dua co-hero ISG Malaysia ini nanti. Jadi persoalan lebih kepada tim Liquid Filipina, bagaimana mereka nak memastikan mereka mampu untuk pergi kepada bahagian backline dan juga menangkap ahli-ahli pasukan ISG Malaysia yang akan melakukan poking. Jadi kita akan masuk pada perlawanan yang terakhir untuk match yang terakhir. Perlawanan penutup kita untuk hari ini antara tim Liquid Filipina juga RG Malaysia. Tim Liquid Filipina di bahagian biru, RG Malaysia di bahagian merah. Ya, dan kita nak juga nak melihat bagaimanakah situasi daripada sudut objektif pergaduhan di antara Baxia dan juga Akai. Kebanyakan masanya akan dimenangi oleh Akai dengan adanya heavy spin membenarkan CC lock dilakukan dan membenarkan beliau untuk mendapatkan retribution dengan jauh lebih mudah lagi. Ini di bahagian yang tengah sikit sebanyak asahkan diberikan. Sanji mungkin akan dicari. Zarami juga Storm boleh dikatakan agak agresif juga mereka. Di bahagian bawah Benny QT cuba untuk menghalang Lolil daripada berjaya untuk makan farming untuk minit awal permainan setakat ini. Boleh dikatakan agak agresif juga. Namun begitu masih lagi stabil. Masih lagi stabil di antara kedua-dua pasukan. Tiada gerakan yang terlampau agresif. Masih lagi tiada sesat untuk minit yang pertama. Sekarang ini tekanan akan diberikan kepada Benny QT. Okey, Benny QT. Nyawa semakin rendah. Storm masuk ke hadapan hampir saja. Star Shatter pada Izanami tidak berjaya untuk mengenai pada Benny QT. JP pun tiba di bahagian bawah. Ada Storm yang akan setiasa menggunakan trap. Oh, Storm agak berbahaya. Lolo cuba dengan bantuan Storm. Termasuk gunakan flicker. Menjarakkan sikit kedudukan. Tamu begitu Storm. Sebab dia gunakan Selena. Masa kita tarik nafas lega. Izanami melepaskan Star Shatter. Terkena pula kepada JP. Storm dia masih kita nak balik tu. Nyawa dia mana. Episode lego. Terus saja Lolil agak bahaya juga. Benny QT masuk ke hadapan Lolil. Kena jarakkan sikit kedudukan. Namun begitu Benny QT agak bahaya juga. Macam tu je Storm. Berjaya dapatkan first blood. Ini yang bahaya apabila ada Selena dalam game. Ya, tak tahu terpijak dengan episode trap. Menadah damage secara tiba-tiba yang tak dijangkakan dan juga mudah dimakan semula oleh ahli pasukan ISG Malaysia. Tetapi ini situasi yang sama dengan game yang pertama, Wiz. Yang menyebabkan ISG Malaysia berjaya untuk mendapatkan kemenangan adalah apabila tim Liquid mereka melakukan kesilapan demi kesilapan. Bergerak agresif di mana mereka tak sepatutnya melakukan perkara tersebut. Tapi sekarang di bagian atas. Okey, ada sedikit paksaan diberikan kepada Sanji terpaksa menggunakan Wiz Y-Wings. Di Liquid Filipina akan berikan fokus kepada tentera yang pertama. Namun begitu, RG Malaysia juga tidak ingin mengalah. Ada baik dengan form pula daripada Sunfort cuba untuk menghalau lepaskan RG Malaysia. Tetapi tak kembang kepada Sunfort. Cuba untuk menjarakkan sikit kedudukan berduga di MSP. Sama pun akan ditumpang kepada kali ini. Menjarakkan kedudukan tapi Sanji dia berada yang berbeza. Dia jatuh kali Storm. Dengan adanya MSP trap sebentar tadi. Total yang mungkin akan diberikan fokus oleh RG Malaysia. Tapi untuk RG Malaysia, berkemungkinan untuk mereka berikan fokus kepada kill adalah lebih tinggi. Abyssal Trap bersama dengan Abyssal Aero daripada Storm sebentar tadi. Tepat. Kena kepada Sanji yang jauh di kawasan belakang. Asalnya boleh dikatakan mangsa tak bersalah pun sebenarnya tadi. Tapi tepat kepada sasaran, kepada hero yang mempunyai nyawa yang lembut, menjadi mangsa yang mudah. Tapi sekarang ini Turtle. Okey, nak masuk kepada ada beza pada Airstrike. Dilepaskan. Kaldizi berjaya untuk berkata Turtle. Tapi Bonzi sempat lagi dijatuhkan oleh Sanji. Penogo nyawa cukup-cukup rendah.
cuba untuk bertahan tetapi tim Liquid Filipina tidak lagi berikan fokus kepada Venogo sebaliknya melakukan curian orange buff kepada RG Malaysia. Dua hero high ground dengan adanya Black Dragon Form, dengan adanya Feather Strike menyebabkan kawasan objektif mula menjadi milik tim Liquid Filipina. Kecualilah kalau Sanji ini berjaya diganggu daripada menggunakan Feather Strike dengan efektif. Tetapi perkara sebentar tadi tidak berlaku dan ianya membuahkan hasil kepada pasukan Filipina. Sekarang ini kita juga dapat melihat kedua pasukan memberikan ataupun titik beratkan tentang Golin. Tapi di bagian atas, Bonzi. Oh, agak bahaya Bonzi. Nyawa cukup rendah. Namun begitu, Bonzi masih lagi terselamat daripada tumbangkan. Oh, Sanji berdarah beza berjaya tumpangkan Storm. Tapi JP telah pun menerima star shelter pada Izanami. Heavy spam pada Venogo. JP menerima flicker. Menjarakkan kedudukan. Tapi kali Venogo terpaksa menjarakkan kedudukan supaya tidak ditumbangkan oleh tim Liquid Filipina. Tidak pasti apa yang telah pun terjadi sebentar tadi. Tidak kita saksikan bagaimanakah pembunuhan tersebut berlaku. Jadi kita tidak boleh nak menyiasat apa yang telah terjadi. Tapi sekarang ini, 12-2. Pada minit yang keempat, tim Liquid Filipina pula yang berada di bahagian hadapan. Situasi yang berbeza berbanding dengan game pertama dan juga game yang kedua. Kali ini, tim Liquid Filipina yang mempunyai kelebihan daripada fasa awal game. Okey, sekarang ni untuk RG Malaysia, mereka kena berhati-hati. Tidak boleh melakukan kesilapan. Namun begitu, kalau kita lihatkan pada segi pemilihan hero untuk RG Malaysia, pada pendapat saya bukanlah fokus mereka. Untuk pada Turtle, Sanji yang akan cari Asra Eko diberdakkan oleh Izanami. Cuba untuk masuk ke hadapan. Wings by Wings mula digunakan oleh Sanji. Berdakkan kedudukan tapi Star Shatter. Menyebabkan Sanji hanya tinggal satu bar dan pun tekan butang recall. Tetapi Wiz, yang menariknya untuk game yang ketiga ini, Benuquity Roger menggunakan Sky Piercer sebagai item pertama beliau. Adakah ianya akan mengubahkan hasil untuk mendapatkan kill demi kill? Itu yang diharapkan oleh tim Liquid Filipina supaya Roger ini mampu untuk mendapatkan snowball effect. Tetapi ini masih lagi belum berlaku dalam situasi ini. Turtle yang kedua menjadi rebutan. Okay, ada Black Dragon Form daripada Sunfort mencari pemain dari arah belakang daripada pasukan RNG Malaysia. Sanji cuba untuk melepaskan kedudukan berbeza. Kaltizi berjaya untuk mencipta terbuat kali ini. Bonzi bagi hadapan pada segala damage yang ada. Flicker terpaksa dibazirkan melakukan tarikan kata Kaltizi. Namun begitu, hanya sekadar ingin mengganggu tim Liquid Filipina. Tidak berjaya untuk pakai sebarang kill. Kali ini untuk RNG Malaysia. Mereka boleh dikatakan sedikit sebanyak pergerakan mereka menjadi lebih pasif. Menyebabkan tim Liquid Filipina boleh bergerak lebih berbeza. Storm baru saja melepaskan Abyssal Arrow menjadi Sanji. Namun itu Kaltizi cukup mereka bantai berbeza. Lepaskan pula Abyssal Trap. Sanji melepaskan pada S-Line tapi Storm masih lagi berjaya untuk Sanji. Kaltizi telah tiba tempat kejadian. Cukup untuk mencari Venogo. JP juga ada. Storm masih lagi cukup untuk mengeluarkan segala Abyssal Arrow yang boleh dilepaskan ke atas tim Liquid Filipina. Venogo memutarkan diri. Benuquity juga telah tiba tempat kejadian. Cukup untuk mencari Storm agak pun bahaya. Flicker digunakan tapi Benuquity mudah saja mendapatkan kedudukan Storm. Yang sedihnya kepada Sanji, baru saja tekan Wings by Wings, terkena Abyssal Arrow. Jadi, cara untuk menyelamatkan diri dah tak ada. Itu menyebabkan kenapa Sanji menjadi target yang percuma sebentar tadi. Tetapi, Benuquity bijak mencari ruang, mencari peluang untuk mendapatkan kill kepada beliau. Disebabkan kita dah membincang, snowball effect itu yang dicari oleh Benuquity yang menggunakan Roger. Damage little bot tak mengejutkan di mana Izanami, Novaria di tangga yang pertama. Di tangga yang kedua adalah Storm disebabkan kedua-dua hero ini. Daripada tadi melakukan poking damage daripada jarak yang jauh. Tapi Asra Eko dibentang oleh Izanami tapi Bonzi terus saja digugur oleh Benuquity. Venogo dengan Davis Smith cuba untuk melekatkan kedudukan JP ke arah dinding yang ada. JP terus saja ditumbangkan oleh Venogo. Kaltizi cuba untuk masuk ke arah belakang menjadi Venogo pula tapi Sasha ditumbangkan Izanami menjadi mangsa seterusnya. Adi berikan form, Venogo telah menentukan kedudukan Benuquity tapi menjadi Izanami double kill untuk Benuquity. Namun itu benar-benar berbeza Loli cuba untuk melakukan Sanji jauh semakin terbentangkan. Kaltizi cuba untuk masuk. Lolia ada Sanji terus jatuh kali Lolia. Kaltizi cuba untuk masuk ke hadapan. Bisa terus dilepaskan ke atas Sunfort. Namun itu Lolia masih lagi boleh tarik nafas lega supaya tidak ditumbangkan oleh tim Liquid Filipina. 6 kill berbalas 5 buat ketika ini. Tim Liquid Filipina walaupun menghadapi kematian yang sebentar tadi, mereka masih lagi kekal berada di bahagian hadapan daripada sudut ekonomi. Tapi kita juga nak melihat perbezaan gol di antara kedua-dua gol laner buat ketika ini. Tapi sabar sebentar, rotasi dilakukan di bahagian atas mencari mangsa. Untuk mencari Storm, namun begitu Storm bijak menjarakkan sedikit kedudukan supaya tidak dikejar oleh tim Liquid Filipina. Dan sekarang ini kita dapat melihat di bahagian tengah juga. Boleh kita katakan di mana kedua pasukan rajin dan juga pantas melakukan rotasi. Tapi untuk RG Malaysia, tugas mereka hanyalah untuk memasa. Hanyalah untuk melakukan poking sahaja daripada jarak jauh buat ketika ini. Mengelakkan tim fight, menantikan Izanami menempatkan power spike terlebih dahulu. Begitu juga dengan Lolius. Sekarang ni RG Malaysia, kalau mereka nak kekalkan game poking, mereka juga tidak boleh bergerak dengan terlalu agresif ke hadapan. Sebab disebabkan hidup kebanyakan mereka adalah long range. Sekarang ini Black Dragon Form telah pun mula bertebangan pada Sunfort. Mencari Bonzi daripada belakang. JP cuba untuk masuk ke hadapan.
Namun begitu untuk tim Liquid Filipina masih lagi berikan fokus pada turtle yang ada. Carl TZ sudah saja untuk memakan turtle kali ini untuk tim Liquid Filipina. Tiga turtle berjaya dikunci oleh ahli tim Liquid Filipina. Dan ruang juga diberikan kepada Lolius untuk mendapatkan farm, untuk mendapatkan mana di bahagian atas. Jadi walaupun objektif dilepaskan, ia masih lagi keadaan yang cukup baik untuk RNG Malaysia. Disebabkan kena ingat mereka memberikan fokus kepada fasa late game, bukan early game. Jadi tak ada sebab untuk melakukan saingan ataupun pergaduhan yang terlalu besar-besaran pada fasa awal game ini. Sejujurnya, ianya hanyalah merugikan sahaja kepada RNG Malaysia. Sekarang ni RNG Malaysia, mereka dah tahu ataupun tidak kekurangan mereka di mana supaya mereka tidak... Oh, stop! Masuk ke hadapan. Adanya dia punya Abyssal Trap. Lepaskan pula Abyssal Arrow. Masuk ke hadapan. Azra ikut pada belakang. Dia bertanggung oleh Izanami. Mencari pemain daripada RNG Filipina. Tapi adanya pula pada Azra pada saja mencari pemain daripada RNG Malaysia. Tapi menunggu sampai adanya Heavy Spin. Kaltizi bukan akan ditolak. Cuma untuk mempertahankan kedudukan. Tapi Kaltizi terus yang dikukuh kali Lolia. Namun kita tahu RNG Malaysia masih dikukuh berantem dengan JP. Terus yang ditumpang. Dia double kill untuk Lolia buat kali ini. Ada tinggal tiga pemain. Abyssal Arrow cuma terlepas kali stomp. Menunggu cuma untuk challenge Benny Cutie. Benny Cutie terus saja menubahkan Venogo kali ini. Lolia daripada arah berbeza. Boji cuma tak masuk ke hadapan. Menanda di Malaysia dikeluarkan oleh Liquid Filipina. Namun begitu RNG Malaysia mereka masih tidak ingin menunjukkan diri. Cuma untuk mencari kedudukan sampah pula dengan adik mereka farm. Stomp yang sesekan dah hilang dengan sampah. Sampah cuma untuk bertahan. Mencari pemangsa seterusnya daripada RNG Malaysia. Tapi sampah ditarik pula. Ditumbang kali Lolia. Hanya tinggal beberapa pemain. Tapi RNG Malaysia kalau mereka nak paksa lagi, ini bukan pertandingan baik untuk mereka. Kerana tim Liquid Filipina akan cuba untuk cari cara habiskan satu per satu pemain daripada RNG Malaysia. 8 kill pembalas, 8 kill. Satu pertandingan yang sengit untuk match penutup kita pada hari ini. Tapi yang saya lebih risau adalah Benny Kitty. Daripada tadi dia salurkan kill demi kill dan dengan penggunaan Sky Piercer. Lebih banyak kill yang berjaya dimiliki oleh beliau. Lebih banyak stack lethality. Lebih mudah lagi nak execute nyawa-nyawa yang rendah. Dan kalau ini digabungkan bersama dengan Lycan Pound, ianya akan menyebabkan beliau berjaya untuk mendapatkan kill dengan lebih mudah lagi. Setiap kali Lycan Pound digunakan kepada musuh yang mempunyai nyawa yang rendah. Disebabkan pasif beliau juga menambahkan lagi damage keluaran Roger ini. Okay, sekarang kita nak tengok apakah agaknya itemization yang seterusnya akan dilakukan oleh Lolil. So, setakat ini Lolil masih lagi belum dijatuhkan oleh mana-mana tim Liquid Filipina. Mungkin kita akan saksikan Lolil di hujung perlawanan nanti ataupun di mana-mana pertengahan permainan. Dia akan jadi tunjang utama untuk RNG Malaysia keluarkan damage yang lebih banyak. Kita melihat sedikit item yang telah disediakan oleh Lolil. Apabila dah pun berjaya mendapatkan 4 kill, 3 item damage beliau, 3 item serangkai ini, Golden Sight, Golden Staff, Demon Sword dah pun disiapkan. Win of Nature dalam perjalanan bagi beliau. Ini sekurangnya akan memberikan pertahanan ke atas Roger, ke atas Benny Kitty. Tetapi bagaimana pula dengan fasa? Okay. Sekarang ni nak masuk ke tanah. Untuk Team Liquid Filipina, kalau mereka tersilap, mereka pun bahaya. Kalau RNG Malaysia masuk pun mereka juga dalam keadaan yang berbahaya. Sekarang ni kedua-dua pasukan nak tak nak mereka perlu tunggu. Pasukan lawan mereka yang akan mulakan initiate. Sama ada RNG Malaysia ataupun tim Liquid Filipina. Terutamanya kalau mereka nak fokus kepada team fight ataupun mereka nak fokus kepada Lord. Tapi lihat di mana Lolius daripada tadi tanpa henti memberikan tekanan di bahagian atas memaksa tim Liquid Filipina juga nak memberikan fokus kepada objektif. Bukanlah satu perkara yang mudah. Tapi lihat fasa Sanji ditugaskan di bahagian atas untuk mencari Lolius, untuk menjatuhkan Lolius sebelum mereka memberikan fokus kepada objektif bersama-sama dengan Benny Kitty. Dua damage dealer tim Liquid Filipina tak ada di kawasan Lord. Menantikan Lolius untuk terperangkap. Okay, agak berbahaya juga untuk Lolil kalau dia bijak untuk lepaskan spell distraction masuk ke dalam kedudukan Lord, menjarakkan kedudukan dengan Sanji juga Benny Kitty juga boleh. Tapi dia memilih untuk beredar pada kawasan tersebut, masuk ke dalam menara mungkin ataupun akan mencari posisi yang lebih sesuai untuk berhadapan dengan tim Liquid Filipina. Sebab sekali lagi kita akan tegaskan di mana tim Liquid Filipina tak boleh buat kesilapan, RSG Malaysia juga tidak boleh melakukan sebarang kesilapan. Terutamanya untuk RSG Malaysia, daripada segi pemilihan hero mereka sangat-sangat memerlukan high ground, sangat-sangat memerlukan jarak yang lebih jauh berbanding dengan tim Liquid Filipina. Akhirnya kali ini damage terlibat dipegang oleh Sanji. Fasa high ground hero yang mempunyai burst damage yang tinggi yang ditugaskan untuk mencari di manakah Lolius di bahagian atas menjadi damage leaderboard yang tertinggi. Dan sekarang ini, kalau kita melihat kedua-dua pasukan, terutamanya Benny Kitty dan Sanji, dia tadi bersembunyi, memancing dengan begitu lama. Tetapi masih lagi belum menjumpai habuannya. Okey, sekarang mereka yang berduduk. Nak tunggu lama-lama pun penat.
Loli Ali memang takkan mengalah. Biar je lah Loli itu ke atas. Tapi apa-apa pun, fokus kepada Lord. Kaldizi ditarik. JP dapat arah berbeza mencari kedudukan Venogo. Ada juga Izanami ke Storm. Astraiko dibentangkan oleh Izanami. Star Shatter dilepaskan ke atas Kaldizi. Abyssal Arrow yang cuba untuk dilepaskan ke atas Kaldizi tidak berjaya sebab dia terkena pula pada creep di bagian jungle. Dari Lord masih lagi cuba untuk ditarik tali. Ya, masih lagi bertarik tali di sini. Terutamanya Pibloleos berjaya memberikan tekanan di bahagian atas. Sekali lagi memecahkan formasi tim Liquid Vivina. Mereka nak kontes Lord ataupun mereka nak melakukan pertahanan. Perasaan yang berbelah bagi menyebabkan tim Liquid Vivina sepertinya tergantung berdasarkan keputusan apa yang mereka perlu lakukan. Sebab mereka tahu, bila berikan ruang kepada Loli terlalu banyak untuk dapatkan menara pun susah. Kalau mereka nak sekat perjalanan Loli, Loli ada sebuah distraction. Kalau tekan terkena dekat mana-mana ahli pasukan tim Liquid Filipina yang berada di kedudukan Lord, itu juga berikan ruang untuk Loli ini larikan diri ke lebih pantas. Tiga ahli pasukan tim Liquid Filipina mencari di manakah Loli. Alamak, Loli bahaya sebenarnya. Nak jarakkan kedudukan macam mana ni? Boleh ke tidak? Saya kedudukan oleh Izanami. Loli cukup jarakkan kedudukan. Yang mana cukup ditekan kali ini. Tapi Loli yang cukup rendah. Terus saja disyarakkan oleh Sampai. Izanami sampai. Stop juga ditumbangkan oleh Benny Cutie. Ada yang bisa berdogo. Cukup untuk mencari Kaltizi. Ponzi cukup untuk masuk ke arah pabrik. Kedata ada Ponzi yang masih sangat rendah. Bukan ditumbang kepada kali ini Ponzi. Yang terus saja memberikan double kill untuk Benny Cutie. Berdogo di bagian hadapan. Meneruskan damage yang dikeluarkan oleh tim Liquid Filipina. Namun begitu, untuk RG Malaysia, Venogo dengan Izanami perlu bertahan. Pada extra dilepaskan oleh Sanji, menyebabkan Izanami juga Venogo tidak boleh keluar dengan terlalu fleksibel daripada base mereka. Akhirnya, rancangan tim Liquid Filipina berjaya dilaksanakan. Target utama mereka adalah Loliers berjaya dijatuhkan dan sekarang ini peluang ruang untuk mereka mendapatkan Lord. Tetapi lihat, Benny Kuti bersembunyi di bekasan belakang. Mencari Izanami. Cakaran demi cakaran. Memberikan beliau satu lagi kill, satu lagi stack kepada Little Litty. Skypiercer. Alamak, ini bukan pertandingan yang baik. Kaltizi nyawa sangat rendah. Storm baru saja melepaskan Abyssal Arrow mencari pemain. Venogo ada heavy speed mencari Kaltizi. Namun tidak berjaya. Venogo cuba lagi untuk mencari pemain. Sanji dah tak ada Federal Strike. Sama pun akan ditumbangkan Loliel. Terus saja dikukul kali Benny Cutie. Venogo juga dah tak ada double kill untuk Benny Cutie kali ini. Menit ke-15. Lots memangnya akan diberikan mudah kepada tim Liquid Filipina. Abyssal Arrow dilepaskan. Namun begitu setakat ini. Masih lagi JP boleh berada di mencari keluarkan oleh Storm. Kaltizi terus saja mengunci Lot untuk tim Liquid Filipina. 14 berhadapan dengan 8 kill daripada kedua pasukan. Tapi sekarang ini tim Liquid Filipina mendominasi pada fasa late game apabila rancangan mereka berjaya dilaksanakan dengan efektif. Sekarang ini RG Malaysia pula, mereka kena memandang semula strategi mereka dan mungkin mengatur semula pencaturan strategi mereka. Bagaimana mereka nak melakukan serangan, bagaimana mereka nak melakukan pergerakan disebabkan tim Liquid Filipina dah pun sediakan jawapan kepada strategi mereka. Sekarang ni yang akan buatkan kita jadi tertanya-tanya. Tim Liquid Filipina, mereka ada Lord bagian atas. Nampaknya akan lebih fleksibel, lebih mudah untuk tim Liquid Filipina kalau mereka nak paksa. Namun begitu, untuk RSG Malaysia, mampu ataupun tidak, mereka berikan pertahanan yang kuat untuk berhadapan dengan tim Liquid Filipina buat kali ini. Menara juga banyak yang telah pun dibersihkan oleh tim Liquid Filipina. Daripada sudut pertahanan, sepertinya tak ada masalah daripada RSG Malaysia. Heavy spin untuk tolak minion wave. Poking damage juga mampu dilakukan secara berhenti-henti menyebabkan tim Liquid Filipina sentiasa mempunyai nyawa yang rendah untuk memasuki base RSG Malaysia. Sekarang ini, Bonzi agak bahaya. Nyawa cukup rendah. Bonzi lakukan tarik gandu pemain menjadi tarik daripada tim Liquid Filipina. Kaltizi nyawa cukup rendah. JP hilang di tangan Venogo. RSG Malaysia boleh bertahan lagi kali ini. Bonzi sempat lagi untuk beli immortality. Cuma untuk bertahan dengan kedudukan. Pedesa dilepaskan oleh Sanji. Namun begitu Bonzi ada immortality. Masih lagi menjalankan kedudukan. Sama cuma masuk ke hadapan. Ada Lord boleh cuba untuk melakukan kehentakan di hibur tertarik yang pada bagian atas. Namun begitu Venogo. Ada heavy spin. Ayah sekarang ingin menjalankan kedudukan tim Liquid Filipina daripada terus merampakkan kedudukan di bagian atas. Bonzi terakhir cuma untuk dilepaskan. Namun begitu tidak berjaya untuk terkena pada mana-mana tim Liquid Filipina. Satu immortality berjaya dimiliki oleh tim Liquid Filipina. Ini semakin lama semakin akan menjadi masalah yang besar kepada RSG Malaysia. Walaupun sebentar tadi RSG Malaysia apabila mereka berjaya untuk menjatuhkan JP, terutamanya permulaan daripada Bon Z sebentar tadi, MVP game kedua kita daripada RSG Malaysia membuahkan hasil buat seketika waktu untuk membolehkan RSG Malaysia melakukan pertahanan. Kali ini untuk RSG Malaysia, sama ada mereka bijak untuk melakukan pertahanan ataupun akan ada kesilapan. Untuk tim Liquid Filipina pula, nampaknya daripada segi penguasaan lebih besar. Astraiko dilepaskan oleh Izanami. Star Shatter juga tidak berjaya untuk mempunyai sesiapa. Ada juga Abyssal Arrow daripada Storm. Cuba untuk mencari pemain daripada tim Liquid Filipina. Namun begitu tim Liquid Filipina, kita boleh katakan walaupun penguasaan map didominasi oleh mereka, namun begitu tim Liquid Filipina juga sangat berhati-hati. Sebab mereka tahu
RG Malaysia, mereka ada dua hero yang sangat mengganggu, sangat akan memberikan damage yang tiba-tiba, terutamanya pada Storm dan juga Izanami. Tersilap langkah, terkena mereka pada Star Shatter, terkena Astra Echo, terkena dekat Abyssal Arrow atau Abyssal Trap. Ini akan mengganggu gugat pergerakan Team Liquid Filipina. Bukan itu saja, kalau mereka nak bergerak terlampau agresif, masih lagi ada Heavy Spin, masih lagi ada Donar King memberikan gangguan. Bonzi menjadi target. Oh, agak bahaya Bonzi terus saja ditumpangkan oleh Team Liquid Filipina. Astra Echo dibentangkan sebentar tadi, tidak berjaya untuk melambatkan pergerakan. Ahli pasukan Team Liquid Filipina setakat ini, JP, terpaksa mereka buta recall. Kalau tak silap saya, Benny Kitty dah mempunyai 10 stack untuk Lethality Sky PSA beliau. Dan ini bermaksud daripada 6% execute nyawa, sekarang ini telah menjadi 7%. Jadi semakin lama semakin membahaya untuk Benny Kitty sebenarnya. Sekarang ini fokus kepada Lord. RG Malaysia juga cuba ingin mengganggu. Team Liquid Filipina cuba untuk mengawal rapi. Ada Fader Strike dilepaskan oleh Sanji. Asal ikut dibentangkan pula oleh Izanami menjadi pemain. Barangkan pun telah pun diterbangkan oleh Sunfog menjadi pemain. Barangkan tak ada imun teliti. Tapi Kaltizen masih kerja untuk mendapatkan lock kali ini. Barangkan telah pun ditumbangkan. Kaltizen yang masih sangat rendah. Namun begitu untuk RG Malaysia akan berbalik. Kalau mereka nak berikan paksaan seterusnya Lolyang. Yang masih sangat rendah. Namun begitu terus saja dijatuhkan oleh JP. Hanya tinggal Izanami di Storm. Mampu atau tidak mereka mempertahankan kedudukan buat kali ini. Yang bisa Aero cuba untuk dilepaskan. Izanami bersendirian di bagian atas. Kaltizen cuba untuk menjaga kedudukan Izanami akan berbalik pada Izanami. Lepas kepada Lisanji, Izanami terus saja ditumpangkan oleh Lisanji. Sekarang ini dengan Storm dengan Bonzi. Mampu ataupun tidak mereka mempertahankan kristal yang ada untuk RG Malaysia. Cabaran yang semakin lama semakin besar untuk RG Malaysia untuk melakukan pertahanan. Pergerakan agresif daripada Team Liquid Filipina sebentar tadi tak dijangkakan oleh pasukan RG Malaysia. Sekarang ini cubaan untuk melakukan pertahanan Bonzi bersama dengan Storm untuk melakukan poking. Venomgo baru saja akan hidup, Lolia sedikit perlahan. Okey, sekarang ni Kaltizen dah masuk cari Bonzi. Venomgo telah pun dihidupkan. Barangkan pun dilepaskan oleh Sunfog. Mencari pemain pada RG Malaysia. Bonzi yang cukup rendah. Venomgo cari pemain oleh Sanji. Mencari pemain pada RG Malaysia. Tapi Krista akan berikan fokus. Team Liquid Filipina mendapatkan mata kemenangan yang kedua. 2-1 ke atas RG Malaysia. Akhirnya berjaya untuk mendapatkan kemenangan di mana kali ini di game yang ketiga akhirnya